Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke, Mang. Jadi halo Supertator semuanya dan warga Roblox semuanya. Di malam berada semoga saja terus. Ya, kita kembali lagi di game Drought of Indonesia. Nah, jadi di video kali ini kita mau melakukan perjalanan kita dari Pelabuhan Merak sampai ke Bakauheni. Nah, untuk video ini dan di game ini kita ngikut event. Nah, jadi ada event oleh developer Treat mengadakan event dari Pelabuhan apa? Merak sampai Bakauheni. Nah, ini kita ikutan. Let's go. Kayak gimana? Let's go. Kita akan coba di sini kita pilih mobil ya. Oke, halo semuanya. Lo. Oke, di sini kita pilih mobilnya ya, coy. Pilih mobilnya mana ya? Kita pilih mobil ya, adik-adik. Apa ya? Ini aja kali ya. Yang kita belum pernah coba apa ya? Yang belum pernah coba? Ini ada Avanza ya? Nah, coba Avanza aja deh. Di sini kita pakai Avanza aja ya. Pakai Avanza aja karena ada interior, coy. Jadi kita langsung aja ya, mundur alon. Let's go, kita menuju ke pelabuhannya ya. Pelabuhannya kita lihat ada di sebelah kiri ya. Oke. Kita ikutin mereka. Kita ikutin orang-orang yang ada di depan deh. Jadi kita ikutin depan. Lalu ya udah kita ikutin dan no rusuh. Di sini ada juga ada rule signal ya. Kalian bisa baca aja, tinggal ikutin arahan staff ya, oke? Bentar lagi kita sudah sampai. Sorry banget nih agak patah-patah ya. Boarding jam 9 sekarang jam berapa sih? Jam 8. Sinyalnya sejam lagi sih. Ayo, bro. Wah, ada mobil apa tuh? Mobil misteri kah? Oke, let's go. Masuk kendaraan penyeberangan. Dan masuk, guys. Let's go. Nah, ini kita udah sampai di Pelabuhan Merak ya. Nah, ini kita scan tiket dulu nih ceritanya. Dan oke, udah tiketnya sudah di-scan. Langsung aja kita baris tuh dia, mobil-mobilnya udah pada standby. Wah, ada mobil apa ini? Wah, ada mobil Alphard, coy. Oh my god. Nah, ini ada mobil Alphard, ada Avanza, ada Alphard juga, Alphard yang terbaru BTW ini ya. Tuh, begila. Sabi ya. Oke, kita review dulu mobil-mobil ini ya. Nah, ini dia full interior ya, tuh. Keren. Oke, kita nunggu di mobil aja deh ya. Kita nunggu yang lain karena boardingnya jam 9. Jadi ya. Ya udahlah, kita tunggu aja ya. Wow, ada ini, coy. Konisek. Wah, wow, konisek apa ini ya? Wah. Wow. Keren, coy. Ada hypercar nih. Wah, ini ada Ioniq yang dulu viral nih. Ada Ioniq diesel. mobil Ioniq tolak listrik ya. Tuh, lihat knalpotnya kanan, bos. Oke, tadi ada bacaan delay. Aduh, lupa lagi tadi. Gak kelihatan ya? Oh, ini ada Fortuner juga. Fortuner sudah full apa nih? Udah full boys lah, full modifikasi nih kayaknya nih. Ada Mini Pro G-nya juga, enggak bisa lihat. Gege. Ya, ini ceritanya kita lagi menjelang libur panjang ya sekarang. Jadi ini lagi antri di Pelabuhan Merak ya. Menuju ke Bakauheni, coy. Jadi kita tunggu aja karena ada delay tadi kapalnya. Jadi kita ya tunggu dibuka. Oke, absen dulu deh sebelum boarding deh. Ya, absen dulu. Sini ada Alphard baru. Ada Avanza, ada Alphard, ada Pajero, ada HR-V, ada Avanza, ada Fortuner, ada Ioniq 6 diesel, ada Land Cruiser, sama ada Pajero ya. Oke, ini kita udah baris paling depan lah ya. Belum boarding, coy. Jadi kita tunggu aja, nanti kita coba review kapalnya nih. Kapalnya gede nih kayaknya nih. Kapal Portling kah? Oh, sekarang jadi 4 baris ya. Oke, udah boarding nih. Jadi untuk barisan ini dulu yang maju. Nanti abis itu baru kita nih. Oke, mantap. Sudah boarding, sudah cek tiket juga tadi. Oke, let's go. Oh, mobil Alphardnya tadi gak kuat nanjak, coy.
Ah, anjir gak kuat, cok. Sabar, sabar, woy. Tenang aja, soy. Slow, ya kan? Slow kita mah, ya. Gak usah panik, ya. No panik-panik club, anjay. Buset, buset, itu cumi-cumi, bocil cumi pasti. I like tuh. Oke, tunggu dulu ya. Ngantri dulu, bos. Oke, sabar ya, ngantri dulu ya. Taruh mobilnya di dalam. Oke, kita ikutin aja ya, di depan nih. Kita belakang Fortuner aja deh. Bentar, ini Alphardnya masih parkir, coy. Oke, down ya, down ya. Oke, sip. Parkir dengan sempurna. Waduh, Alphard sama Fortuner terlalu mepet nih. Takut lecet ya. Gak bisa buka pintu tuh dia. Oke, saatnya kita turun dan... Yap. Jadi ini kita sudah parkir mobil kita. Belakang juga ada mobil lagi. Dan di sana masih... Masih loading ya. Isi yang depan dulu. Oh iya, isi yang depan dulu. Kita absen dulu deh. Kali ini ada mobil-mobil apa aja ya? Di sini ada Fortuner, buset, ada Land Cruiser, ada Alphard. Lalu, wow, Alphard kenapa tuh? Alphard kenapa? Land Cruisernya kenapa noh? Nah, ini ada Ioniq 5 yang viral dulu nih. Diesel ya. Cumi-cumi, bos. Tolak listrik ya. Nah, jadi ini dia kapal kita. Kita akan menyeberang ke Bakauheni, guys. Ini kapalnya cukup lumayan besar ya. Nanti kita review deh kapalnya. Oh, kita langsung review aja kali ya. Kita lihat-lihatin dulu mobil-mobilnya ada apa aja. Ya, di situ ada Alphard kalau bisa lihat. Tuh, ada Alphard, ada Pajero. Oke, sebelum rame kita langsung ke atas aja ya. Nah, di sini juga kita bisa ke bawah juga sih. Ini biasanya buat truk sama bus ya. Karena mobil pribadi kita di lantai duanya ya. Nah, ini dia tempat area tunggu ya. Jadi ceritanya kita bisa duduk di sini. Tuh, bisa duduk di sini. Ayo. Oke, di sini ya seperti biasa tempatnya ada tempat ini juga buat minum, ada dispenser juga. Lalu di sini dia ada tempat ini ya buat bisa makan di tempat VIP nih kayaknya nih ya. Nah, ini tempat VIP nih. Kita bisa lihat pemandangannya di sini lagi pada loading mobil dulu. Ramai ya? Aduh lagunya ini. Sorry ya. Wah ini mah copyright fix ini mah. Kayaknya kita review ini kita nggak pakai suara dulu ya, sorry ya. Kayaknya sih ini copyright deh. Jadi, oh nggak tuh udah dimatiin, untung udah dimatiin ya. Oke langsung aja, jadi itu ruangan ya, mungkin ini ruangan VIP ya. Oke langsung aja kita ke atas, bagian atas. Nah ini dia tempat outdoornya. Gila, nah ini buat santai-santai juga bisa. Di sini tempat apa ya? Oh sama ya. Wah ini mah copyright sih. Fix. Oke, jadi itu dia review kapal kita kali ini. Gua gak banyak ngomong ya, karena udah pasti copyright, coy. Jadi gua silent aja ya. Sekalian kita hunting mobil-mobil unloading ya. Unloading, maksudnya loading ke kapal. Wah, ada mobil hypercar ini, coy. Oke, ini mobil yang terakhir nih, terakhir loading ya. Oh, masih ada ketang lagunya. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain.
kita milih yang ekonomi aja lah ya. Gue pengen menikmati suasana di kapal ini gitu kan. Jadi gue pengen ekonomi aja dah. Di luar aja lah, kita cukup menghidup udara segar. Wow, ini mobil CCX coy. Wah, ini CCX. Udah lah, nanti dulu dah ngomongnya dah. Takut kopiran coy. Wah, ada Regera coy. Kalian bisa lihat. Hunting dulu ya, enggak? Coba lihat, wah, ada Regera coy. Ini mobil yang hype kemarin nih, sosmed nih. Konisek Regera. Cakep banget coy. Kita lihat ya proses loading ke dalam kapal. Gila, cakep betul coy. Mantep pol. Gila, keren banget coy. Barengan sama CCX depan ya. Oh, CCX kedepannya kalangan Ioniq. Mana tuh? Kita ke bawah aja kali ya, lihat ya. Gak usah deh, pakai free cam aja dah, kita lihatnya. Wah, ini dia spesifikasi dari Regera coy. Wah, gila, elegan banget ya hypercar satu ini coy. Luar biasa coy. Dari dekatnya bener-bener, wah, gila. Keren banget nih coy Regera. Ini juga bakal masuk ke I'm Coming Treat ya. Jadi nanti kita tunggu aja kalau udah rilis di original server, kita coba coy. Lihat knalpotnya. Eh, marflornya Regera, is. Gila, cakep. Oke, ini persiapan kita bakal berangkat dari Pelabuhan Merak. See you, Pelabuhan Merak. Oke, ada announcement dulu ya seperti biasa. Hello, this is your captain speaking. They made it for everyone to take. Aduh, apa tadi gak bakal baca? Eko take off. Take off pesawat. Oke, intinya ini persiapan mau berangkat lah ya. Intinya udah gitu aja lah buat kalian yang kagak ngerti Inggris dah. Dah, pokoknya intinya gitu aja. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Loh, lah pesawat Garuda. Bapak dan Ibu yang terhormat, okay. Selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Okay. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek. Boleh sih ada announcement ya. Tapi before takeoff, let us enlighten you with the safety aspects. Gak apa-apa, keren. Silakan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Okay, lipat siap. Meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Oke. Serta buka penutup jendela. And your window blind is raised. Oke, jadi itu dia. Pasang Announcement dari kita sebelum berangkat lah ya. Oke, announcementnya kurang lebih seperti itulah ya. Keren coy. Waduh, ada suara lagi lah. Pokoknya nikmati perjalanan kita kali ini aja lah. Ini kayaknya sih udah pasti copyright ya. Jadi ya, kita sampai tujuan kita lah. Nanti kita bakal record lagi di kalau udah sampai bakal huninya ya. Oke, suaranya udah hilang. Oke, ini kita masih ada di tengah-tengah perjalanan. Overall, untuk ombaknya nggak terlalu ini-ini banget ya ombaknya. Masih tenang nih ombaknya, jadi nggak terlalu berasa banget ya. Jadi ya, kita bisa menikmati perjalanan kita. Kebetulan ini sekarang jam 17.14 ya, waktunya sunset nih. Aduh, enak banget ya. Cuaca kayak gini tuh, wah, menikmati banget coy. Apalagi kita ditambah minum kopi cuy. Beh, makin GGWP gitu kan. Oh, ini ruang nahkodanya ya. Ini ruang nahkodanya nih, guys. Buat kalian yang mungkin penasaran ruang nahkodanya kayak gimana nih. Nuh, ada di atas ya. We are current stopping in Winmar ini. Aduh, tadi bacanya apa ya? Oke, ini udah jam 18. Wah, sunsetnya udah mau ini ya, udah mau tenggelam ya. Ini kita udah di malam hari masih di tengah laut, cuy. Mobil-mobil kita aman. Oh, mobil-mobil aman kita. Ini bentar lagi kayaknya kita udah sampai deh. Masih jauh, coy. Oh, bentar lagi ya, dikit lagi lah ya. Laper, eh. Tapi masih kenyang ya. Habis minum kopi nih, gue banyak banget minum kopi. Minum kopi tuh cepet kenyang gitu kalau gue ya. Jadi kita minum kopi aja deh. Ini kopi juga masih awet nih gue nih. Masih banyak nih. Karena gue minumnya nggak sekali teglak gitu. Nggak sampai habis. Pelan-pelan gitu. Gitu.
menikmati lah, namanya juga kan kita menikmati perjalanan, kita juga minum kopi juga menikmati juga gitu kan. Oke, ini dia mobil-mobilnya full ya. Oh, nggak sampai full ketang. Tuh, lihat pemandangan dari depan. Beuh, ini kalau hujan ngeri juga ya. Di tengah laut gini. 2 jam kemudian. Oke, tadi kurang lebih perjalanan hampir berapa jam ya? Ini kita udah sampai di pelabuhan Bakauheni. Lagi landing dulu, prepare ya. Tadi ombaknya cukup lumayan ya. Pas mau mendekati pelabuhan Bakauheni, agak bergoyang banget. Jadi ya untungnya kita sudah sampai di pelabuhan Bakau ini. Oh, lihat orang-orang sudah pada standby ya. Petugas-petugas port crew-nya udah siap-siap nih. Kita lihat proses-prosesnya sih gimana nih. Welcome to pelabuhan Bakauheni. Yeay! Kita udah sampai pelabuhan Bakauheni guys. Nanti kita siap-siap masuk ke dalam mobil ya. Let's go! Weh, kenapa nih? Lah, mobilnya pada hilang. Ah, gagal. Lah, mobilnya pada hilang ya? Oh my god. Yang mobilnya hilang bisa naik shuttle. Oke, mohon maaf atas kesalahan kami bagi yang mobilnya hilang naik shuttle ya. Oke. Oke, tadi karena mobil kitanya hilang ditelan bumi, jadi kita naik shuttle aja ya. Itu shuttle-nya udah di depan ya, udah standby. Shuttle bisa jalan ke shuttle-nya. Oke. Ini maksudnya belum, jalannya belum ini nih, belum rata nih. Udahlah kita loncat aja ya. Set. Ah. Oke, okay. Bye bye mobil yang hilang. Akan aku kenang selalu di hati ya. Bye bye. Saatnya kita ke shuttle ya. Shuttle-nya udah ada di depan, guys. Langsung aja kita disuruh jalan langsung ke shuttle-nya nih. Oke, ini dia shuttle-nya. Di sini kita pakai Hyundai. Oke, sudah sampai nih shuttle-nya. Ada di pintu kanan ya. Bisa duduk depan. Oke. Oke, jadi ini dia seat-nya. Jaraknya lumayan sih, lumayan longgar ya. Kapal tenggelam, coy. Buset deh. Wah, Titanic ini mah. Kalau gini mah naik shuttle bus aja semua. Coba kita lihat ya. Kita lihat nih, kapal kita tenggelam coy, tapi untungnya kita sudah sampai ya. Ya, rip kapal trade ya. Jasamu akan aku kenang ya. Bencana ya guys ya. Aduh, oh my god. Oh no, kapal kita yang sudah mengantarkan kita dari Merak ke Bakauheni berakhir tragis. Oh no. Oke mang, jadi segitu aja kita mengikuti event RP pelabuhan penyeberangan dari Merak sampai Bakauheni. Sorry banget kita nggak bisa ikut full sesi ya sampai benar-benar terakhir karena mendadak tiba-tiba laptop gua ngehang coy, bayangkan. Tapi untungnya filenya sih aman ya, untung banget aman. Kalau misalkan filenya kenapa-napa sih, wah kayaknya gagal deh buat kita rek ya. Tapi untungnya file videonya masih bisa dikondisikan ya. Jadi thank you banget buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe portal dulu dan juga sebanyak-banyaknya. Dan komen juga di bawah. Thank you juga buat kalian yang sudah like, komen, subscribe juga. Dan sampai jumpa, ketemu lagi di game Treat atau The Road of Indonesia lagi mang. Bye-bye.